kami pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Sorong, Bapak Wali Kota, Penjabat Wali Kota, dan seluruh masyarakat Kota Sorong, kami apresiasi kepada kehadiran Ketua Sinode Gereja Betel Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Beliau hadir dan musyawarah empat di Klasis Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Harapan kami bahwa itu yang harus dilakukan oleh gereja dan bermitra dan pemerintah daerah. Harapan kami ke depan gereja itu tetap menjadi prioritas pembinaan pemerintah daerah sehingga bersama-sama pemerintah membangun sumber daya manusia di Tanah Papua. Tidak dilihat dari organisasi gereja, tapi bagaimana gereja itu benar-benar membangun sumber daya manusia yang iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan kami pemerintah Kota Sorong apresiasi karena keberadaan kelas usaha di Kota Sorong ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah memberikan dukungan, pembinaan, bahkan pendampingan untuk melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan pelaksanaan organisasi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga daripada gereja Betel Gereja Pentakosta di Tanah Papua. 4 tahun masa kepengurusan, pemerintah harapkan hari ini pos pemilihan Pak Wali Kota menyampaikan bahwa pilihlah pemimpin yang bisa bekerja sama dengan jemaat dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan khusus di lingkup gereja Betel Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Kami pemerintah Kota Sorong menyampaikan terima kasih kepada kehadiran Ketua Sinode Gereja Betel Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Beliau hadir dan secara langsung buka acara tadi, itu menjadi kebanggaan kami pemerintah daerah. Karena kami pemerintah daerahnya mitra dengan gereja, harapan gereja bersama-sama pemerintah daerah kita membangun Tanah Papua, membangun Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong dan Sorong Raya ini ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom.